Day 3, assalamualaikum everyone. This is Don't Stuff. Dan aku dan this is episode 2. Kita mulakan pagi ini dengan mengumpul sebanyak batu yang kita boleh buat. Dan kita akan buat cutstone so that aku boleh buat aku punya alchemy machine. Dia perlukan 4 kayu. Okay, boss. Aku kena, ya, kalau aku tak boleh nak buat kalau aku tak dekat sebelah ataupun aku tak cukup barang. Aku perlukan X, equip that and kita ambil mana kat. Mana kayu besar? Mana kayu besar? Ada tak? Tak cukup besar, aku nak besar lagi. Okay, macam ni. Ni okay. Aku dapat kayu dan pang. Pasal aku nak chest ni cepat mungkin, aku nak simpan semua barang-barang ni. Aku jumpa banyak barang yang best ni. Let's just drop it here. Okay, so kita akan buat satu lagi. Cukup tak? Tak cukup, aku perlukan lagi satu. Tak cukup juga, so aku perlu untuk potongkan satu lagi pokok. Ikan ni dah setahun dah nak basi. Kita guna perkataan tu lah. Dah nak basi dah. Aku akan cuba masakkan ikan ni lah. Dia ada satu barang dalam ni untuk kita boleh buat apa tu. Kita boleh buat macam oven. Kita boleh buat oven, kita boleh buat peti ais. Macam-macam kita boleh buat kat sini. Untuk kita boleh reserve dan buat benda ni lah. Apa tu, buat semua benda ni. Aku boleh buat lah chest. The fish. Aku just tak cukup material je. Bam. I'm such a noob. Di mana chest ni? Just up. Dia tak sebanyak, tak banyak inventory macam Minecraft. Tapi okey lah, daripada tak ada tu kan. So aku nak ambil semua punya pine cone tadi tu. Oh, ada macam dia boleh balik ke party kot. Beriasa macam kat luar tu. So pine cone ni sebagai minyak kita. Dia ada dua minyak, satu kita boleh gunakan pine cone, satu lagi kita boleh gunakan ash. Tapi sekali aku ada pine cone je, so okey lah. Biar aku masakkan aku beli ikan jap. Ikan bakar. Ya, sama-sama. Banyak dia. Okay, great. So sekarang ni aku dah ambil ni. Ini aku simpan balik. Ini aku boleh makan je terus. Dan kita akan terus buatkan barang kita yang pertama. Aku asyik tekan escape je macam Minecraft kan, itu cara dia. So aku ni aku nak kumpul. Okay, aku akan tunjukkan semua barang-barang kita boleh buat lah. First thing kita boleh buat ni basic tools kita. Just basic axe, shovel, everything. Tapi kita ada luxury axe. The luxury axe ni dia boleh tahan 2 kali ganda lagi lama daripada pickaxe biasa. Dan lagi-lagi best lah. So itulah benda yang aku nak. Tapi sekarang ni aku nak buat alchemy machine dan aku perlukan banyak kayu. So jom kita. No, aku nak kayu. Itu ada ore, ada ore apa tu, emas. So aku boleh ambil juga lah. Dan macam aku cakap, game macam ni makanan adalah penting. Kita kena keep constantly trying to get food. Dan benda paling bagus untuk tangkap salah equipment. Where's my axe? Oh, where's my pickaxe? Penting equipment paling bagus untuk ni adalah boomerang. Kalau ada, ada tak boomerang ni? Fire dot. Kena spion. Woodlocks ni okey juga sebenarnya. Woodlocks ni adalah kita punya armor. Itu je armor yang aku tahu. Aku tak tahu lah kenapa dia tak keluar ni. Pasal aku tekan spacebar ni. Pasal aku recording. Grass suit. Ada satu lagi. Lock suit. Itu pun okey juga. Itu pun apa tu, dia kasih armor jugalah. Tadi aku nak pergi ambil makanan kat atas ni. Mana tadi babi-babi yang pergi berlawan kat sini? Wah, aku tak buat apa-apa lagi. Dah nak malam dah. Okay, terbaiklah. Wow. Oh, dah buat terus lagi. Hey, what the fish? Aku tekan spacebar tu. Bukan dia suka lawan.
aku mati. Tapi aku respawn balik ke sini semua. Okey lah. Aku nak pergi ambil makan aku secepat mungkin. Oh my god, I'm so stupid. Dan aku punya apa tu, sanity ataupun logic thinking aku dah separuh jalan dah dekat 200. Jauh aku sikit je ada ni, perlu ada makanan. Dan okay, kau perasan tak kata pada pintu dah lain dah. Nak ambil makanan dan aku nak belah. So aku boleh revive dia more lagi. God, aku jalan mana ni? Oh, aku mati. Oh my god. Aku lupa bawah tu boleh. Aku lupa yang aku kalau lalu bawah tu aku akan mati. Aku akan slow dan dia boleh attack aku. I was too angry, okay. Aku terlalu, aku mentally aku tengah tak betul. Bukan dalam game ni aku pun, aku pun, yeah. Still going to upload this, but still aku akan terus mainkan juga. Dan aku nak lebih daripada 3 hari. That was so stupid of me. Well, there's nothing else I can say. Okay, kau nampak tu ada hantu lalu tu. Dia kalau aku, okay, aku explain sikit lah. Kalau aku, sanity aku dah turun dah 50, aku tepi-tepi ni dah start, apa tu, macam fuzzy sikit, babi terkejut aku. Tepi-tepi ni dah start fuzzy sikit, dan aku start hantu yang tak sepatutnya lah. So, well, that is it for this episode, I think. Well, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Not for a wonderful day. Fuck that. Bye bye.